Pagi. Pagi, pagi, pagi. Apa kabarnya? Luar biasa. Terima kasih. Kita bertemu absen satu-satu. Oke, yang pertama Azli Dimansa. Siapa? Lira Kini. Siapa tiba? Muhammad Ali. Nur Halimah. Putri. Saya Pak. Rasya Ardiansa. Ridho Anugra. Rizwan. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk pembelajaran yang minggu lalu yang sudah kita lalui, pelajaran apa? Bola kecil. Bola kecil bagian apanya? Meja. Bagus. Kemudian sebelum menginjak ke materi, mari bersama-sama bisa nyanyikan lagu nasional. Diharap untuk berdiri. Dari Azri Dimansa. Ya, nomor 1. Dapat menunjukkan sikap religius sebelum dan sesudah melakukan aktivitas jasmani dengan berdoa, tawakal dan berperilaku baik. Kemudian materi pembelajaran tolak guru dan menyalti antara lain teknik awalan, tolakan, kemudian teknik lanjutan. Teknik memegang bulu, yaitu satu, jari kelingking ditekuk berada di samping bulu, posisi untuk menahan, jangan sampai bulu mudah bergeser, juga memperkenalkan pada waktu bulu ditelakkan. Kedua, teknik cara memegang bulu, yaitu bulu dipegang dengan salah satu cara di atas, bertahan bulu pada bahu dan menempel pada leher bagian samping. Siku yang memegang bulu agak dibuka ke samping dan tangan satunya rileks di samping kiri badan. Bulu siap dipegang pada tangan kanan atau kiri lalu diletakkan di pangkal leher kemudian ditolakkan. Oke, yang untuk kedua, jadi sikap pengulangan berdiri agak miring, yaitu posisi pegangan di antara leher dan telinga, siku berbentuk segitiga 45 derajat. Kemudian yang dikatakan tadi, yang sebelah kiri badan tolakkan lutut kaki kanan ditekuk. Jadi lutut kaki kanan ditekuk ke arah belakang. Kemudian sampai ke kaki kiri diarahkan menjulur ke belakang. Jadi posisi untuk permulaan awalnya sebelum ditolak, posisi badan sudah siap untuk menolak. Jadi tangan kiri rileks untuk melakukan kesinangan. Jadi ini. Jadi menjaga terakhir dari posisi melak ini perlu menjaga keseimbangan badan supaya kaki tidak keluar dari garis. Jadi tadi posisi giring, tetap giring. Nah, yang dimaksudnya dia adalah kaki diangkat, jangan pakai tongkat. Yang pakai tongkat jadi posisi diangkat langsung diletakkan menjaga kaki kanan ke depan. Itu untuk tujuan anjir dari tolak bulu. Kemudian di sini ada video tolak bulu, kalian bisa melihat antara pembelajaran awalan, pegangan sampai akhir tolakan. Jadi dari pengamatan video tadi bisa kalian simpulkan itu ada 3 teknik, yaitu teknik awalan, teknik tolakan dan teknik akhir. Kalian
yang belum paham bisa mengajukan pertanyaan. Jadi sama-sama kita jawab. Jadi sama-sama kita diskusikan pertanyaan mana yang sulit dan pertanyaan mana yang mudah dimengerti. Oke, siapa yang bertanya? Saya, Pak. Ya, nama? Nama Sandy. Oke. Gimana cara melakukan hafalan hadaf tertentu? Siapa yang bisa jawab? Saya, Pak. Oke, nama sebut? Sinta, Pak. Anggur dari Sinta, Anggur Purgana. Iya, Pak. Ya, lanjut. Sama kalau awalannya yang pertama, berdiri tidak menyamping, ke arah belakang, kedua kaki dibuka lebar. Oke, lebar. Oke, tadi pertanyaan Anggur. Mungkin ada yang mau mengkaji? Iya, Pak. Siapa ya, Mas? Ya. Sifat awalan. Kaki kiri lurus ke depan, kaki kanan dengan lutut dibentukkan ke depan sedikit agar serong ke samping kanan. Kemudian ada lagi yang mau bertanya? Nah, siapa dulu? Sebutkan nama. Muhammad Ali. Oke, Muhammad Ali. Bagaimana cara membedakan antara lengkapan dan tolakan pada truk lurus? Oke, bagaimana cara membedakan antara melempar atau menolak pada tolak peluru? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Pak. Nah, siapa? Putri. Oke, Putri. Perbedaan melempar. Semua bagian tangan bekerja sama dalam melempar benda sejauh mungkin. Oke, jadi kesimpulannya secara tidak langsung cara melempar dengan menolak, yaitu terjadi antara siku dengan telapak tangan. Jadi kalau melempar otomatis siku sejajar dengan telapak, berarti itu tidak termasuk ancang-ancang untuk melempar. Tapi kalau menolak seperti kita mendorong, jadi mendorong telapak tangan di depan, siku di belakang. Jadi sambil kita diskusi, Bapak mau membagikan dulu tempat kerja sambil kalian amati. Di situ ada tiga peralihan. Sudah dikerjakan? Sudah. Oke. Jadi kalau kembali lagi untuk dapat lagi. Ya, tadi sudah jelas untuk teori pembelajaran. Baik secara video dan gambar. Jadi nanti kita langsung ke lapangan untuk melakukan pemanasan. Baris kedua menilai baris pertama. Betul tidak gerakan yang kawan kalian lakukan? Oke, siap. 1, 2, 3, tolak. Tiga. Empat. Empat. Yang salah diputuskan hari. Putuskan maju. Jadi perbedaan melempar dengan menolak, posisi miring. Jadi kalau kita melempar, siku dulu yang tetap maju, itu berarti ancang-ancang untuk melempar. Kalau menolak, otomatis telapak tangan dia maju dulu sebelum siku. Jangan dilempar. Jadi kita cari posisi. Kalau sudah siap, 1, 2, ditolak. Kalau ditolak, dia tidak akan cedera. Oke, paham? Kalau pertama kali asli Firmansyah. Yang itu tuh cewek.
persiapan lira. Jadi Bapak mau membuat kelompok untuk yang putri dan yang putra untuk mengolah data tadi masalah terap guru, gimana kesalahan kalian, gimana posisi yang betul, dan kalian rasakan masing-masing di mana kesalahan, apakah betul atau belum. Jadi diskusikan dengan kelompok, yang laki dengan yang laki, yang putri dengan yang putri. Alhamdulillah aku mungkin kan anak. Oke, Bapak beri waktu 5 menit untuk diskusi kesalahan masing-masing dan yang betul memberikan masukan. Salah aku tadi. Tadi terus salah sungguh tuh tadi gitu. Untuk kelompok putra, untuk permasalahan yang telah guru, apa yang dihadapinya, yang dialami? Cara pegangan guru, oke. Terus ada yang lain? Cara memegang. Sudah diskusikan cara memegang yang betul? Nah, coba dipraktekan. Jadi dijelaskan sambil dipraktekan salah satu kelompok mewakili. Jadi dijelaskan caranya. Cara memegang dan meletakkan bola peluru. Peluru diletakkan di ruas-ruas jari. Terus diletakkan di bawah telinga. Bahu lengan sejajar dengan bahu. Usahakan telapak tangan menghadap ke atas. Perempuan, kendala yang dihadapi. Apa kendala yang dihadapi? Saat melempar, Pak. Oh, saat menolak jadi melempar. Oke, boleh dijelaskan Putri biar teman-teman tahu. Jadi permasalahan untuk yang Putri kebanyakan melempar daripada menolak. Jelaskan cara menolak. Kebanyakan saat menolak dia melempar siku telapak tangan kebanyakan yang gitu. Itu namanya melempar. Oke, ambil satu. Sekarang yang menolak, coba contoh cara menolak atau melempar yang diperhatikan oleh Anggun. Sampai gini ya sudah. Dua, tolak, melempar. Itu namanya menolak. Oke, okay. Sip. Jadi tadi ada pilihan melempar dan menolak. Tadi hasil dari pembelajaran tolak guru yang kalian alami kesulitan yaitu antara melempar dan menolak. Kemudian materi berikutnya kita akan masuk ke lari jarak pendek. Sebelum diakhiri pelajaran, marilah kita berdoa.